الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tiada satu kenikmatan yang kita rasakan, tiada satu keberhasilan yang kita capai, melainkan itu adalah karunia Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa aja nikmat yang ada pada diri kalian itu dari Allah. Sehingga banyak-banyaklah kita mengatakan alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله، semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd, kita masuk ke babun al-iyada fi jawfil lail. Bab tentang membesuk orang yang sakit tengah malam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membacakan beberapa adab ketika berkunjung. Terkadang kita harus datang tengah malam atau sebelum subuh. Kenapa? Karena kondisi yang sakit parah. Terkadang kita ditelepon, dikasih tahu fulan udah parah banget. Terkadang sebagian meninggalkan kotanya untuk berkunjung ke tempat sahibnya atau keluarganya. Gak kenal waktu lagi disebabkan kondisinya yang memang sangat parah. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan asar dari Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau mengatakan haddatsana Imran ibn Maisarah. Udah kita baca asar ini. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibn Fudail. Dia berkata haddatsana Husain dari Syaqiq bin Salama dari Khalid bin Rabi' qal, dia mengatakan lamma thaqula Hudzaifah, ketika sakitnya Hudzaifah parah, udah berat banget, sami'a bidzalika rahtuhu wal ansar, mendengar tentang sakitnya Hudzaifah ini keluarganya Hudzaifah dan orang-orang Ansar, karena Hudzaifah termasuk dari mereka. Walaupun sejatinya orang tuanya Hudzaifah bukan orang Madinah. Jadi ana baca bapaknya Hudzaifah, Hudzaifah ibnul Yaman, itu nama bapaknya aslinya disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, ismul Yaman Hasl au Husain. Dia pernah bermasalah di kampungnya, pernah membunuh orang, akhirnya kabur. Tinggal di Madinah. Karena yang menjadi pelindungnya orang-orang Madinah, yang aslinya mereka adalah orang-orang Yaman, maka disebut Ibnul Yaman, dikenal dengan Hudzaifah Ibnul Yaman. Artinya Hudzaifah ini, apa artinya Hudzaifah jemaah? Ada yang mengatakan di antara ahli bahasa tasghir Hidzfah, nama kecil dari Hidzfah. Hidzfah itu sesuatu yang dilemparkan, daging yang biasanya dilemparkan kalau makan bersama, kadang-kadang potongan daging fadl dilemparkan. Bisa jadi itu artinya, atau dari hadf, atau dari hadfa. Hadfa itu artinya
bebek kecil. Ada bebek yang enggak bisa besar, yang kecil itu, nah, itu artinya. Dan kalau dilihat ternyata nama-nama yang ada di Arab dahulu itu banyak nama binatang. Sampai sekarang. Fahad. Apa artinya Fahad? Macan. Asad. Singa. Haidar. Sama singa. Abbas. Banyak nama-nama. Fakhita. Ada namanya sahabat Dijaja. Ayam. Ada nama seperti itu. Jadi ada himar. Nah, mereka melihat dari sisi baiknya. Pernah nggak sebutkan kalau nggak salah? Ketika ditanya orang Arab dulu ini, kenapa kalian memberi nama anak-anak kalian yang menakutkan? Siapa yang masih ingat jawabannya? Kenapa? Budak-budak mereka namanya baik-baik. Bilal, Robah, Barokah. Jadi nama budak-budak mereka itu indah. Tapi kalau nama anaknya, sangar. Kenapa? Masih ada yang ingat? Mereka mengatakan nusammi abna'ana li'a'da'ina wa nusammi mawalina lana. Kita ngasih nama anak kita ini untuk musuh-musuh kita. Sedangkan budak-budak kami kita kasih nama kan buat kita. Kita mau panggil yang enak-enak panggilan buat budak kita. Supaya mereka jadi optimis ketika namanya budaknya Bilal yang penuh dengan keindahan, yang basah dari balaya bulu. Kalau anaknya dikasih nama yang sangar-sangar. Jadi antum kasih nama, nama anak antum gak apa-apa. Singo. Tapi jangan singo eden ya. Iya, namanya singa gak apa-apa sebenarnya. Mereka ngambil dari nama-nama, jadi dari sisi baik nama tersebut. Taib, berkaitan dengan Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ini Al-Imam Dzahabi menyebutkan tentang wa manaqibuhu katsira. Keutamaan-keutamaan Hudzaifah ini banyak sekali. Di antara yang terkenal, dia adalah sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah yang menyimpan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hudzaifah bin Yaman itu dikasih tahu, dikasih bocoran sama Rasulullah SAW. Dari percayanya Nabi sama Hudzaifah. Dikasih nama-nama orang-orang munafikin. Fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Dengan nama. Adapun tentang sifat, Allah sudah jelaskan secara gamblang dalam Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW sudah menguraikannya dalam sabda-sabda beliau. Sehingga hanya bisa mengira, fulan kok kayaknya munafik. Kalau Hudzaifah enggak. Tahu fulan munafik. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Hudzaifah, "Asmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi menamakanku kepadamu? Menyebutkan namaku kepadamu?" Bayangkan jemaah. Manusia sekelas Umar takut kemunafikan. Orang-orang itu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Nabi yang menyampaikan ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menjabat tangan Nabi alaihi salatu wasallam bersaksi langsung. Coba baca di surat Munafiqin. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bayangkan mereka berjabat tangan dengan Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah dan Allah tahu beliau adalah Rasul tanpa kesaksian orang-orang munafikin dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik dusta. Maka kemungkinan adanya orang-orang munafik di saf-saf umat Islam setelah Nabi alaihi salatu wasalam sangat mungkin sekali jemaah. Sifat-sifat itu disebutkan, tapi Hudzaifah tahu dengan nama-namanya fulan munafik. Umar ketika tanya asmani kata Hudzaifah la wala uzaki ba'daka ahad. Aku enggak akan lagi memberikan tazkiyah.
memberikan rekomendasi bahwasanya dia bukan munafik setelah engkau enggak ada lagi. Makanya Umar bin Khattab, kalau ada orang yang dia ragu sama orang itu, ada sifat-sifat munafik, dia lihat, Hudzaifah sholat enggak kalau dia mati? Kalau Hudzaifah sholat jenazah, Umar sholat. Kalau tidak, Umar tidak sholatin. Berarti orang munafik dia. Diriwayatkan bahwasanya Umar pernah bertanya, Afi ummali minhum? Apakah ada di gubernur-gubernur yang aku kirim, orang-orang yang aku pekerjakan, adakah yang termasuk orang munafik? Bayangkan, kata Hudzaifah, wahid, ada satu. Samili, sebutkan namanya. La. Kata Hudzaifah, la. Bayangkan. Artinya orang munafik itu apa kata Allah? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubum musannada. Kalau kita melihat orang munafik, kita akan kagum dengan perawakannya, dengan gayanya. Kalau ngomong, Allahu Akbar. Ini siapa ini? Siapa namanya? Siapa? Fadlan. Anaknya siapa? Oh, anak Abi ya, betul. Hebat. Bismillah. Jadi subhanallah jemaah. Orang-orang munafikin kalau ngomong, orang itu sampai kagum, ya Allah, omongannya begitu mengena. Ibarat-ibaratnya begitu fasih. Jadi mereka kalau penampilan jangan ditanya. Ka'annahum khushubum musannada. Mereka seperti kayu yang ditempelkan ke tembok. Enggak ada akarnya sebenarnya. Kalau didorong jatuh. Mereka hanya pura-pura. Jadi orang itu Hudzaifah tahu dengan mereka, subhanallah. Tapi berkaitan dengan keutamaan Hudzaifah, Hudzaifah ini dijadikan gubernur oleh Umar bin Khattab, menjadi gubernur di Madain. Ketika dia berangkat ke Madain, dia naik himar, naik keledai. Dengan kedua kakinya teruntai. Dia bawa air dan bawa roti yang diikatkan di perutnya keledainya. Dari Madinah berangkat ke Madain. Sampai Madain disambut oleh orang-orang di sana. Mereka bertanya, apa yang kau inginkan dari kami? Kata Hudzaifah, ana cukup dikasih roti yang ana makan. Teh dan minuman buat anak, selesai. Gak minta macam-macam. Madain ini, Madain Kisra, ibu kotanya Persia dulu, yang penuh dengan harta di sana. Umar bin Khattab mengira Hudzaifah berubah, yang hidupnya sederhana di kota Madinah. Kemudian dia berangkat ke kota yang penuh dengan kemewahan di sana. Setelah beberapa masa dipanggil Hudzaifah, suruh datang. Dipanggil lagi sama Umar bin Khattab untuk datang ke Madinah. Datang Hudzaifah naik keledainya yang dulu. Umar bin Khattab kepingin tahu. Dia bersembunyi di jalan masuk kota Madinah. Kepingin dilihat Hudzaifah ini kayak apa sekarang. Ketika masuk Hudzaifah dengan penampilan yang kemarin dia keluar dari Madinah. Dipeluk sama Umar bin Khattab, mengatakan, anta akhi wa ana akhuka. Engkau saudaraku dan aku saudaramu. Dan Hudzaifah akhirnya meninggal. Hudzaifah ini jadi gubernur, enggak diganti-ganti. Dari masanya Umar bin Khattab sampai masanya Uthman bin Affan. Dan sampai terbunuhnya Uthman bin Affan.
Beberapa hari atau beberapa bulan setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Hudzaifah meninggal dunia. Ini cerita meninggalnya Hudzaifah yang disebutkan dalam asar ini. Tapi asar ini sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Adapun kisah meninggalnya Hudzaifah benar. Dia meninggal di Madain, sakitnya parah pada waktu itu, yarhamukallah. Dan dikunjungi oleh kerabat-kerabatnya fi jawfil lail, tengah malam, au inda subhi, atau ketika mau subuh sudah. Jadi dalam riwayat Hudzaifah itu pingsan, baru sadar tengah malam. Kita tahu orang sakit kalau sudah parah jamaah. Dan terkadang kalau kita lihat orang sakit parah, kita jadi suudzon sama itu orang. Kita ngomong apa? Kayaknya banyak dosanya orang ini. Subhanallah. Padahal asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling parah balanya itu para nabi. Antum jangan lupa bagaimana parahnya sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud, demamnya begitu tingginya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tu'akwa'kan syadida." Wahai Rasulullah, sakitmu parah banget, kata. Apa kata Nabi SAW, inni u'aku wa'kar rajulaini minku. Sakitnya aku ini sakitnya dua orang di antara kalian. Itu Rasulullah SAW. Abdul Mas'ud mengatakan, apakah karena engkau akan mendapatkan pahala double? Iya, kata Rasulullah SAW. Nabi SAW ketika sakit beliau pingsan, sadar, pingsan, sadar, pingsan. Sallallahu alaihi wasallam, mau sholat gak bisa. Mau berdiri gak bisa. Parah banget. Apakah karena dosa? Kalla wallahi. Karena Allah ingin memberikan derajat yang tinggi buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka antum jangan berharap mau hidup nyaman di dunia ini jamaah. Karena dunia ini dar bala. Memang tempatnya bala dunia. Kita harus siap menghadapi segalanya. Dan antum ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang-orang yang balaknya parah ketika di dunia. Dibandingkan dengan orang-orang yang hidup senang di dunia, yang tidak mendapatkan kesusahan. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati anna juludahum quridat bil maqam. Lima yarawna min sawabi ahlil bala. Mereka ingin orang-orang yang senang hidupnya di dunia, mereka masuk surga. Sama pada waktu itu, sudah orang-orang yang masuk surga. Tatkala melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala di dunia, mereka ingin kulit mereka digunting-gunting. Maka Hudzaifah parah sakit. Disebutkan dalam Sifatul Safwa bahwa ketika dia sadar, faqala ayyul lail hadha, malam apa ini, kata Hudzaifah, as-saharul a'la, waktu sahur yang sudah akhir, ia sudah mendekati subuh. Qala a'idzu billahi min jahannam, di hadis disebutkan a'udzu billahi min sabahin nar, dan di Sifatul Safa disebutkan a'udzu billahi min sabahin ilan nar, aku berlindung kepada Allah dari pagi hari yang menuju ke neraka. Kita semua tatkala tidur, kita tidak pernah tahu apakah besok pagi kita masih bisa membuka mata kita. Hanya ada dua dar, dua negeri. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Ke surga atau ke neraka. Enggak ada yang lain. Maka Hudzaifah mengatakan a'udzu billahi min sabahin nar au min sabahin ilan nar. Lalu Hudzaifah mengatakan qala ji'tum bima ukaffanu bih. Kalian datang dengan kain untuk mengafaniku? Qulna na'am. Mereka mengatakan iya. Qala la tughalu bil akfan.
Jangan kalian mahal-mahalan, beli kafan enggak perlu yang mahal-mahal. Fa innahu iyakun li indallahi khair buddilat bi khairan minha. Subhanallah. Ini disebutkan dalam hadis sahih. Kalau aku memiliki kebaikan di sisi Allah, maka aku akan diganti dengan yang lebih baik dari itu. Kita tahu tatkala ruh akan keluar, apabila dia seorang yang mukmin, malaikat pencabut nyawa itu membawa kafan dan parfum dari surga. Ketika ruh itu keluar, mereka segera meletakkan ruh itu di kafan dari surga tersebut. Maka kata Hudzaifah, kalau aku memiliki kedudukan yang baik di sisi Allah, aku akan diganti yang lebih baik. Nggak perlu dengan yang baru-baru kayak gitu. Wa in kanatil ukhra sulibat salban sari'an. Tapi kalau ternyata aku bukan orang yang memiliki kebaikan, maka kafan itu akan ditarik, akan dirampas dengan cepat. Akan dimakan oleh binatang, akan rusak terkena tanah, cacing dan darah dan busuk jatuh. Di sifatus Safwa disebutkan bahwasanya Hudzaifah dibawakan kafan yang baru. Ketika itu Hudzaifah wa kana mustanidan ila Abi Mas'ud. Hudzaifah lagi bersandar kepada Abu Mas'ud. Qala mali udfanu bi kafanin jadid. Kenapa aku mau dikuburkan dengan kafan yang baru? Faqala ma tasna'una bi hadha? Apa yang akan kalian lakukan dengan kafan yang baru ini? Disebutkan bahwasanya Hudzaifah mengatakan laula anni ara anna hadzal yawm akhiru yawmin min ad-dunya wa awwalu yawmin min al-akhirah lam atakallam bih. Andai kata aku tidak berpandangan hari ini adalah hari terakhirku di dunia dan awal hariku di akhirat, aku tidak akan ngomong omongan tadi masalah kafan yang tadi disebutkan. Artinya Hudzaifah sudah berprasangka kalau dia akan mati. Allahumma. Lalu Hudzaifah mengatakan, innaka kunta ta'lam anni kuntu uhibbul faqra 'ala al-ghina. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu aku lebih menyukai kefakiran daripada kekayaan. Wa uhibbu dhillata 'ala al-'izz. Dan aku lebih suka hidup penuh kerendahan daripada penuh dengan kehormatan. Wa uhibbul maut 'ala al-hayat. Dan aku lebih cinta kematian daripada kehidupan. Habibun ja'a 'ala faqa. Kekasih yang datang dalam kondisi hidup tidak penuh dengan harta. La aflaha man nadim. Tidak akan berbahagia orang yang akhir hidupnya dia menyesal nantinya. Kita tahu bahwasanya orang-orang yang merugi siapa sih? Apakah yang rugi ketika dia tidak sukses dalam dagangnya? Ketika tidak lulus dalam ujian, ketika di drop out dari kuliah, ketika di PHK dari tempat kerjanya, lah. Allah mengatakan, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Dzalika huwal khusranul mubin." Katakan sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang rugi diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Itu kerugian nyata. Ketika mereka menyesal pada waktu itu, ya udah, nggak ada gunanya penyesalan. Maka jemaah, ya apa yang terjadi dengan Hudzaifah itu akan terjadi dengan kita. Tapi bersyukurlah kepada Allah tatkala Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa meniti jalan ini.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Baik, mungkin dilanjutkan. Ila kana kafaratu dhunubi kana syaukata yusabuha aw innaka qala hadatsana makki qala hadatsana du'aid bin az-rahman an isha bin sa'id anna hada qala istaqaytu bi makkah syauka shadidatan fajaa nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni fa qultu ya rasulullah inni asruku ma lan wa illa an tan wahida shafa aba usidu tsuzai mali wa atruk thuluth qala la qultu usidu أو أترك لها نصف قال لا أقوته فأوسي بالثلث وأترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قرأ اللهم اشفي شعبا وأتم له هجرته فما زلت أجد بعد يده حتما على كبدي فيما يخاف إلي حتى الساعة. بارك الله فيك. طيب di sini disebutkan tiga hadis yang sejatinya kaitannya dengan bab tentang berkunjung membesuk orang yang sakit di tengah malam tidak terlalu tampak. Hadis yang kedua, hadis Aisyah. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Bishr, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Shihab Zuhri, dia berkata haddatsani Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala, dia tabi'in, an Aisyah, meriwayatkan dari bibinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi ber subhanallah, yang sebelumnya jemaah, baik, sama sebenarnya dari Aisyah, tapi dari Ibrahim ibn Mundir, dari Isa bin Mughirah, dari Ibn Abi Dhu'aib ibn Abi Dhi'ib, dari Jubair bin Abi Salih, dari Ibn Shihab, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idashtakal mu'min, idashtaka yakni idha maridhal mu'min, apabila seorang mu'min sakit akhlasahullah, Allah akan bersihkan dia, Allah akan jadikan murni dia, dikatakan al-asal al-khalis, madu yang murni, udah enggak ada campuran. Allah akan membersihkan dia sebagaimana kama yukhlisul kir khabasal hadid. Sebagaimana alat pandai besi itu membersihkan besi dari kotoran-kotorannya. Kir ini kalau di Arab dulu biasanya mereka kayak pompa yang digunakan untuk memompa api ketika memanaskan besi, supaya apinya jadi hidup dan menyala. Kalau di Indonesia alatnya kebanyakan pakai bambu. Antum pernah melihat? Nah, itu yang disebut kir. Jadi bukan pandai besi kir itu, tapi alatnya pandai besi yang dia membuat besi itu jadi bersih, jemaah. Tapi harus dipanasi. Kita pun kalau mau bersih, bala itu ya kadangkala harus datang. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan kasih bala sama mereka. Karena bala itu membuat mereka kembali kepada Allah, membuat mereka jadi bersih dari dosa-dosa tersebut. Maka ketika sakit
disabar, diterima sakit. Apalagi sekarang kondisi mahasiswa banyak ya. Ada yang sakit mahasiswa. Ada yang tipes, ada yang harus pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan dia pulang ke rumahnya, balik ke STDI udah seperti besi yang bersih dari karat-karat. Allah hapuskan dosa-dosanya insyaallah. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang tadi kita bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma min muslimin yusabu bi musibah." Tidaklah ada seorang muslim yang ditimpa musibah. Musibah ini bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab dan bahasa jadi bahasa Indonesia sekarang. Disebutkan bahwasanya asal kata musibah ini adalah dari isabatur ramyati bisahab. Ketika sasaran itu kena panah, tepat sasaran, nah itu namanya musibah. Itu kena tepat musibah. Jadi kalau antum mana, mamanya mana? Mana apa di sini? Yang latihan mana? Apa yang dipanah? Panah yang warna-warni. Ketika kena yang paling kecil warna apa? Merah, merah kuning? Kuning, baik. Kena yang kuning, ah musibah, masya Allah. Kena nih, tepat sasaran. Itu asal kata musibah. Kemudian dipakai setiap musibah. Baik yang musibah itu kebaikan atau keburukan, itu disebut musibah. Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin. Musibah apa yang menimpamu dari kebaikan, kebaikan kamu jadi musibah. Karena menepatimu. Lalu dipakai musibah itu untuk yang buruk-buruk saja. Ada yang mengatakan bahwasanya asal kata musibah adalah dari saub, yang artinya hujan yang turun sesuai dengan kebutuhan. Antum bayangin, kalau turun hujan sesuai dengan kebutuhan, seneng gak antum? Masya seneng. Gak banjir, tapi tanaman segar. Dan itu musibah. Kalau dari asal kata ini, berarti musibah yang datang kepada kita udah ditakar sama Allah Jalla Jalaluh. Dan sesuai dengan kebutuhan kita. Maka ketika antum dapat musibah, jangan sampai putus asa. Anak kapan baca berita? Allahu Akbar. Tadi anak baca berita jemaah. Kejadian di Surabaya apa di mana? Ada seorang yang punya pacar dari Singapura. Dia non muslim dia. Singapura karena ditolak cintanya, dia sembelih lehernya sendiri. Dia enggak langsung mati. Dia masih merangkak minta tolong sama ibunya. Ibunya teriak-teriak. Kenapa kau lakukan itu? Ditanya sama ibunya. Iya, cintaku ditolak. Astaghfirullahaladzim. Jamaah, antum ditolak oleh satu wanita. Ada 1000 wanita menanti antum. Jadi jangan kepikiran. Karena takut mahasiswa. Allah. Musibah. Nah. Tapi sesuai dengan takaran berarti enggak perlu takut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tinggal antum katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, itu arti musibah. Kemudian setiap muslim yang kena musibah, waj'un aw marad, sakit atau penyakit lah. Illa kana kafarata dhunubihi hatta syaukah yushakuha awin nakbah. Kecuali hal itu akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi pokoknya kita kena musibah apapun, ingat ya Allah, dosa. Kalau melihat orang lain kena musibah, antum jangan ingat dosa dia. Karena antum tidak ditugaskan untuk mengawasin orang. Tidak ditugaskan untuk menghitung dosa-dosa orang. Kalau ada orang kena musibah, antum husnudzon, Allah ingin mengangkat derajat dia. Tapi kalau antum yang kena musibah, ingat dosa. Ini penghapusan dosa.
hatta syaukah yushaku, sampai antum kena duri yang masuk ke kaki antum. Kadangkala antum berjalan, subhanallah jemaah, tidak ada di antara kita yang ingin kena duri, ingin kena sesuatu yang menusuk di kakinya. Tapi kadangkala ada paku payung, tahu-tahu jatuh. Kemarin ana rasakan waktu ana ngisi kajian di Padang, keluar dari masjid itu enggak pakai sandal. Sampai mobil kaki ana udah kena pecahan botol. Ana lihat Allahu Akbar. Ana ingat malam ini mau ngisi hadis ini. Ana langsung ingat, dosa ini sudah. Kita ingat dosa. Karena memang ini untuk penghapusan dosa. Tidak perlu cari kambing hitam. Oh ini gara-gara panitia tidak menyediakan sandal buat anak. Enggak perlu, itu dosanya antum. Ketika merasakan apapun. Kadang-kala seorang suami marah-marah sama istrinya. Tadi gelas pecah kok enggak disapu. Kata istrinya, udah disapu bang. Cuma enggak kelihatan. Memang itu disediakan untuk menghapuskan dosanya abang. Kira-kira istri suaminya kayak apa kalau dapat kayak gitu. Artinya si istri gak mungkin lah dia niat kepingin suaminya kena pecahan itu. Tapi kadangkala ada yang terlewat. Kenapa itu terlewat? Rabbul alamin qaddarahu. Itu namanya musibah. Seperti hujan yang turun sesuai dengan kebutuhan. Tidak akan membahayakan antum, tapi akan bermanfaat buat antum insyaAllah. Atau syurga. Apapun jemaah. Kadangkala antum buka sesuatu, tahu-tahu kena tangannya. Antum langsung ingat ya Allah, penghapusan dosa. Langsung ada pada diri kita hal itu. Awin nakbah atau nakbah. Sebutkan bahwa nakbah ini bi fathin nun wa sukun kaf ma yusibul insan minal hawadits. Peristiwa-peristiwa yang menimpa orang. Orang kadang tersandung disebut nakbah juga. Antum tersandung, antum terpleset. Anda dengar ada mahasiswa yang jatuh di tangga, umpamanya. Itu semua jadi penghapusan dosa. Jadi kita, sekali lagi jangan suka cari kambing hitam. Ketika terpleset, tanya, mana ini pegawainya? Kenapa yang lainnya gak terpleset, kenapa antum aja yang terpleset? Antum harus sadar. Itu air ada dari tadi. Dan mungkin ada 10 orang yang lewat, selamat. Antum gak selamat. Berarti apa? Musibah buat antum. Supaya antum ingat. Balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Liyuhiqahum ba'dal ladhi amilu. La'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di muka bumi. Di laut. Di daratan, karena kelakuan manusia. Banyak punya musibah, kita lihat sekarang ada longsor, ada kapal yang tenggelam, ada banjir di mana-mana. Apa kata Allah? Liyuziqahum ba'dallazi amil. Untuk membuat mereka merasakan dampak dari perbuatan-perbuatan dosa mereka. Terus, akhirnya apa? La'allahum yarji'un. Semoga dengan musibah itu mereka balik ke Allah. Jadi kalau antum kena musibah gak balik kepada Allah, maka musibah itu hanya akan menjadi petaka buat antum. Antum gak dapat pahala nanti. Dan kemudian hadis yang terakhir. Kita lihat hadis yang kedua, ketiga gak ada hubungannya sama masalah membesuk orang sakit tengah malam. Gak ada. Kecuali kalau memang kondisinya tadi parah, jadi kita membesuknya tengah malam nggak ada masalah. Kemudian hadis yang terakhir, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, qala hadatsana al-Makki, qala hadatsana al-Ju'aydi bin Abdurrahman, dari Aisyah binti Sa'ad. Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ini namanya, nama bapaknya Sa'ad siapa? Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah mau adzan? Belum.
Kata putrinya, Aisyah bintu Sa'ad ini, dia menceritakan sebuah cerita. Artinya Aisyah tidak hadir. Karena anak Sa'ad bin Abi Waqqas yang paling tua itu disebutkan namanya Ummul Hakam. Yang ketika itu mengalami peristiwa ini. Ini cerita salah satu anaknya Sa'ad. Biasalah abah cerita sama anaknya tentang kejadian itu. Anna abaha qal, di sini dia lihat bahwasanya ayahnya cerita. Ishtakaitu bi Makkah syakwa syadidah. Pernah aku sakit parah di Mekah. Sakitnya ini bisa jadi ketika Fathu Mekah atau ketika berangkat haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sakitnya parah banget. Ulama menyebutkan bahwasanya orang boleh mengatakan sakitku ini parah, boleh. Tujuannya buat apa? Bukan untuk mengadukan Allah, tapi untuk ya paling enggak didoakan sama orang. Atau ketika dia mengadu itu supaya diobati. Aku sakitnya parah nih. Dia meminta obat gitu. Bukan mengadu yang menunjukkan ketidakridhaan dia kepada penyakit itu, enggak. Faja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Nabi dikasih tahu. Disebutkan bahwasanya saat yang memang minta Nabi datang. Ketika Nabi tahu langsung Nabi datang. Faja'anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Nabi datang membesukku. Kapan wallahu a'lam waktunya? Apakah tengah malam atau kapan? Tapi yang jelas ketika orang sakitnya parah, maka kunjungin dia. Lama. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni faqultu. Ketika Nabi datang, aku berkata, ya Rasulullah, inni atruku malan. Wa inni lam atruk illa ibnatan wahidah. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku meninggalkan harta yang banyak dan aku hanya meninggalkan seorang putri. Antum bisa lihat bagaimana orang sakit ambisinya itu biasanya turun ya, Ma. Kalau sudah sakit parah. Bahkan ada yang putus asa dari hidup. Biasanya orang yang kena stroke kadangkala malas hidup. Maka itu kalau ada keluarga yang kena stroke, jangan ditinggalkan. Bangkitkan semangat dia. Ingatkan dia dengan hadis Nabi SAW, wala yazalul bala'u bimri'in. Bala itu terus bersama seorang sampai dia berjumpa dengan Allah, gak punya dosa. Nanti kayak orang kena stroke sampai mati, biasanya stroke gak sembuh sudah. Tapi kasih semangat dia hidup bahwasanya ini bala memang untuk membersihkan sampai berjumpa dengan Allah, insya Allah gak punya dosa. Supriyadi, tu adzin.
ilaha Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, kembali kepada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia sakit, dia berpikiran tentang akhiratnya dia sudah. Dia mengatakan, aku meninggalkan harta dan anakku cuma satu perempuan. Afa'usi bi thuluthai mali, apakah aku mewasiatkan dengan 2/3 hartaku? Artinya, kalau dia mati tidak wasiat, anak dapat berapa? Anak perempuan. Dapat setengah. Kalau satu, dapat setengah. Saat berpandangan setengah itu banyak buat anaknya itu. Karena hartanya memang banyak. Kalau antum hanya punya duit 1 juta, setengahnya berapa? Cuma 500. Kalau duit antum 1 miliar, setengahnya 500. Saat beranggapan terlalu banyak buat anaknya. Artinya dia tidak membutuhkan harta sebegitu banyak. Maka dia ingin mewasiatkan harta itu untuk bekal, tentunya bekal akhirat dia. Wa atruku thuluth, aku tinggalkan 1/3 aja. Berarti kalau tinggalkan 1/3, anaknya dapat berapa? Dapat setengah dari 1/3. Dapat setengah dari 1/3. Karena yang 2/3 udah diwasiatkan. Qala la. Kata Nabi SAW, la. Qala usi bin nisf wa atruk lahan nisf. Aku wasiatkan separuh. Dan separuhnya jadi warisan. Jadi anaknya dapat setengah dari separuh. Dari setengah tadi. Wa atruk lahan nisf. Yang jadi warisannya itu cuma setengah. Qala la. Nabi mengatakan SAW, la, enggak. Qultu fa'usi bithuluth wa atruk laha thuluthain. Aku wasiatkan 1/3 dan aku tinggalkan 2/3 buat dia sebagai warisan. Qala athuluth wa thuluthu kathir. Nabi SAW mengatakan, ya, 1/3 dan 1/3 itu banyak. Di sini ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berpendapat, andai kata orang itu menurunkan wasiatnya ke 1/4, aku lebih sukai itu. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam 1/3 itu banyak gitu loh. Artinya banyak 1/3. Kalau yang diwasiatkan 1/4 itu udah cukup gitu. Itu pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, artinya maksimal 1/3. Jadi antum kalau mau wasiat, ini sebuah kemuliaan ya dari Allah Jalla Jalaluh. Seseorang itu sebelum meninggal dunia bisa mendapatkan pahala harta yang dia cintai, yang dia enggak mau sedekahkan, tapi keluarnya harta itu setelah mati. Antum kalau punya duit umpamanya 3 miliar, lalu sedekah 1 miliar, Masya Allah jemaah. Berat kan buat antum. Tapi kalau antum mau mati, iyalah nanti kalau ana mati 1/3 buat STDI. Kalau ana mati. Kalau enggak jadi gitu dia. Kan enak buat dia. Artinya baru dikeluarkan setelah mati. Tapi ternyata orang masih males suruh wasiat. Takut dia cinta sama hartanya orang lain. Padahal kalau dia sudah mati itu hartanya siapa? Milik ahli waris. Jadi antum sebelum jadi milik ahli waris, paling tiga antum keluarkan 1/3. Itu lihat saat. Dan Nabi SAW menganjurkan. Bahkan Allah mengatakan, kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut.
intaraka khairan alwasiyah. Kalau meninggalkan khairan, harta yang banyak. Kalau hartanya banyak, kalau sedikit jangan. Lebih baik buat keluarga. Kalau memang harta yang antum tinggalkan banyak, maka antum berwasiat. Thumma wada'a yadahu ala jabhati. Lalu Nabi SAW meletakkan tangannya di keningku. Ini termasuk adab. Kalau ngunjungin orang sakit, pegang kening. Dipegang kening ini bisa sambil didoakan, sambil baca ruqyah. Kalau dilihat panas juga untuk mengecek sakitnya itu parah atau enggak. Kalau yang sakit ternyata dadanya, antum pegang dadanya mana yang sakit, sambil antum ruqyah. Kalau antum bisa meruqyah sehingga dia merasa kedatangan antum itu ada manfaatnya. Ada orang yang membesuk enggak bawa makanan, enggak bawa oleh-oleh, ngabiskan makanan yang ada di tempat yang sakit. Datang, Masya Allah, antum banyak banget buah-buahannya. Ya itu anak enggak bisa makan, antum makan. Zakul khair, zakul khair. Ya santap tuh makan. Seharusnya, mah. Antum datang ke sana membuat yang sakit senang, dipegang kakinya yang sakit, dipegang, dibacain ruqyah. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma masaha wajhi wa batni. Lalu setelah dipegang keningku, Nabi mengusap wajahku dan perutku diusap. Dipegang sininya, terus diusap wajahnya sampai ke perutnya. Thumma qal. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam berkata, Allahumma shfi sa'dan wa atimma lahu hijratahu. Ya Allah, sembuhkan Sa'ad dan sempurnakan baginya hijrahnya. Sa'ad itu takut mati di Mekah. Kenapa? Karena dia sudah hijrah. Seharusnya mati di mana? Ya tidak di tempat tinggal dia yang dulu lah. Maka dia minta, karena Sa'ad mengatakan ada sahabat yang meninggalnya di Mekah akhirnya, padahal dia udah hijrah. Maka dia ingin pahalnya disempurnakan dengan hijrah yang sempurna, matinya tidak di tempat tinggal dia sebelum hijrah. Dan minta disembuhkan. Dikabulkan enggak doanya Rasulullah SAW? Allah kabulkan doa. Saat sembuh dan sempurna hijrah buat dia. Apa kata Sa'ad? Fama ziltu ajid barda yadihi ala kabidi fima yukhalu au yukhayalu ilayya hatta sa'ah. Aku tuh sampai hari ini, sampai cerita sama anaknya, sama Aisyah ini, dia cerita bahwasanya sampai saat ini itu aku masih merasakan dinginnya tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di kabitku, di hatiku. Sampai sekarang. Sampai hatta sa'ah, subhanallah jemaah. Semoga kita bisa memandang Rasulullah SAW dan berjabatan tangan beliau sama beliau alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Masya Allah, ana lihat pertanyaan sudah banyak sekali. Nah. Assalamualaikum Ustaz, tentang ceramah Ustaz di Bukit Tinggi yang berjudul Kau Bisa Apa. Lalu Ustaz menjelaskan tentang seorang yang tinggal jauh di luar kota, lalu orang tuanya di kampung meninggal dunia, anaknya minta ditunggu agar bisa melihat dan menyolatkannya. Lalu Ustaz menjawab bahwa orang tuanya harus tetap dikuburkan, jangan engkau durhaka dua kali kepada orang tua. Engkau tinggal jauh dari orang tua, engkau menunda-nunda pemakaman orang tua. Apakah tinggal jauh dari orang tua berdosa? Tidak juga. Orang yang tinggal jauh dari orang tua, kalau orang tuanya ridho, gak ada masalah. Tapi tentunya kebaktian seorang yang tinggal jauh dari orang tuanya dengan orang yang dekat sama orang tuanya berbeda. Ketika orang tua sakit, antum bisa segera datang. Orang tua kangen, antum bisa segera datang. Maka bagi orang-orang yang tinggal jauh sama orang tuanya, tanya, apakah orang tuanya ridho antum tinggal jauh?
sahabat aja yang mau jihad, yang mau hijrah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh pulang. Makanya tadi anak katakan bahwasanya dia bisa jadi durhaka dua kali. Tinggal jauh, tidak care sama orang tuanya, tidak peduli sama orang tuanya. Kalau dia tinggal jauh dengan izin orang tuanya, dia peduli sama orang tuanya. Setiap orang tuanya membutuhkan dia datang, subhanallah jemaah. Ana ingat ada satu orang Jember ini, ana pernah jumpa dia. Dia ngomong, jumpa ana di pesawat. Dia sudah, ya hampir seumur abah ana. Tahu-tahu dia berdiri, dia salaman sama ana, dia cium tangan ana. Ana ngomong apa? Kata, ana yang seharusnya cium tangan antum. Ana ngomong. Masya Allah. Akhirnya dia cerita, Ustaz, ana tinggal di Jakarta. Ana punya ibu tinggal di Jember. Ana mau ajak ke Jakarta enggak mau, Ustaz. Ana biasanya datang ke Jember itu, Ustaz. Padahal dia orangnya mampu ana Masya Allah, Ustaz. Dia ngomong, akhirnya ana dengar ceramah Ustaz bagaimana berbakti sama orang tua. Alhamdulillah, Ustaz, sekarang ana ke Jember setiap 10 hari. Alhamdulillah dengan adanya pesawat dan ana punya fulus bisa melakukan itu gitu. Ibu ana sudah tua, udah 70 lebih ibu ana. Artinya ketika orang tua antum sudah sepuh, dia lebih membutuhkan keberadaan antum di sisinya. Tapi sekali lagi, kalau dikatakan dosa, enggak. Ketika antum tetap berbakti dan kepergian antum diridhoin sama orang tua. Kalau orang tua enggak ridho, nak, ibu kayaknya kepingin kau yang tinggal sini, nak. Kalau bisa engkau yang tinggal sama ibu sini. Berangkat, tinggalkan semuanya. Ketika antum mampu meninggalkan. Kemarin ada yang bertanya sama ana di Padang juga, cuma dia jumpain ana setelah kajian, Ustaz, ana punya ibu di Jakarta, ana di sini. Dan ana terus terang enggak punya fulus buat pulang, Ustaz. Apa yang harus ana lakukan? Ya antum sabar minta doanya orang tua. Apa enggak dosa ana, Ustaz? Katanya antum enggak mampu pulang. Kalau antum mampu pulang kemudian antum enggak pulang, ibu minta pulang, maka antum dosa. Karena tidak taat sama orang tua. Jadi kalau dikatakan tinggal jauh dari orang tua apakah dosa? Enggak sebenarnya, apabila orang tua ridha. Tapi kalau orang tua enggak ridha tentunya itu jadi dosa. Dan yang durhaka kedua yang ana sebutkan itu, antum ketika orang tua sakit ini antum tidak ikut merawat. Ketika akhirnya orang tua meninggal dunia antum minta ditunggu. Sehingga ditunda pemakaman orang tua antum. Seharusnya anak itu datang kapan? Ketika orang tua udah sakit-sakitan datang. Jangan nunggu mati. Kecuali orang tuanya mati mendadak. Beda lagi ceritanya. Tapi tetap dianjurkan menyegerakan pemakaman. Jangan ditunda. Antum mau memberikan penghormatan terakhir. Dia udah meninggal. Antum tidak bisa berbuat apa-apa, orang tua antum juga tidak bisa berbuat apa-apa. Maka makamkan dia dengan segera, biarkan dia di tempat terakhirnya. Kalau antum datang telat, sudah disolatin jenazahnya, antum datang ke kuburan, solat di atas kuburannya. Solat jenazah di atas kuburannya, itu diperbolehkan. Tanpa menunda-nunda jemaah. Barakallahu fikum. Jazakallah atas pertanyaan ini. Ustaz, hari ini ana mendapatkan beberapa ucapan selamat ulang tahun dari teman dan saudara, sedangkan kita tidak menginginkan hal tersebut. Bagaimana sikap yang harus ana lakukan, Ustaz? Bolehkah kita mengaminkan doa dari ucapan tersebut dan mengucapkan terima kasih karena kita cuek takut dianggap sombong, Ustaz? Antum minta doanya diganti. Jangan selamat ulang tahun, doakan ana selamat dunia akhirat. Apa gunanya selamat ulang tahun? Ana mau tanya sekarang. Selamat ulang tahun. Antum dapat apa? Selamat hari itu aja kan? Hari ini berulang. Antum kan tahun lalu masih hidup. Tanggal berapa? Antum lahir tanggal 23 Februari. Antum sekarang masih hidup. Ana ucapkan selamat nih. Berarti antum masih hidup nih.
sampai sekarang. Doa itu kurang, makanya minta jangan doakan selamat ulang tahun, doakan selamat dunia akhirat. Amin. Jadi kita kasih arahan. Sehingga nanti enggak ada lagi ucapan selamat ulang tahun, yang ada ketika dia tahu antum ulang tahun, doanya bukan selamat ulang tahun lagi. Selamat dunia akhirat Mas ya. Amin. Jazakallahu khair atas doanya. Enggak ada urusan sama ulang tahun. Kita insyaallah bisa lah jemaah meninggalkan hal tersebut. Ustaz, anak ada keluhan, Ustaz. Semoga Allah menjaga kita semua. Berkaitan tentang salam, Ustaz, di sini. Ustaz, anak melihat sunnah itu sudah terkikis. Mungkin melalui mulut antum, Ustaz bisa menggugah kita semua. Tebarkan salam yang ironisnya, Ustaz, kalau dibandingin di desa anak, tegur sapa senyum itu masih langgeng, padahal mereka orang umum. Tapi kita banyak bermuka masam. Masya Allah jemaah. Ini penyakit jemaah. Penuntut ilmu, yang ngerti agama, yang tahu fadilah salam, lalu tidak merbarkan salam. Memang ana sering ingatkan kepada mahasiswa, ya kita juga para ustadz ya. Harus sadar juga. Kadangkala ada model senioritas. Jadi kalau yang senior yang jalan, dia gak salam. Yang harus salam dulu siapa? Yang junior. Memang kayak gitu tuh adabnya. Yang kecil mengucapkan salam yang kepada yang lebih tua. Kecuali kalau posisinya beda. Yang kecil lagi duduk-duduk, yang tua lagi jalan. Yang mana yang mengucapkan salam? Yang tua, yang berjalan kepada yang duduk. Dan subhanallah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan sampai keimanan sampai kalian saling mencintai. Syufu jemaah. Kita ni kalau tidak ada cinta di antara kita, susah masuk surga buat kita. Lalu Nabi mengatakan, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau enggak aku kasih amalan yang kalau kalian amalkan kalian akan saling cinta? Apa amalan itu? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Jadi kalau ingin masuk surga, tebarkan salam. Awal ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Madinah. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata." Bismillah. Awal yang diucapkan Nabi SAW. Artinya memang untuk membentuk masyarakat yang madani, untuk membentuk masyarakat yang saling mencintai, yang bersih dari iri dan dengki, kuncinya salam. Tebarkan salam di antara kalian, kata Nabi SAW. Berbagi makanan, jangan pelit. Kalau kalian sudah mengucapkan salam, sekarang pindah nih, tambah lagi, bagi makanan. Tapi kalau orang pelit salam, kira-kira mau bagi makanan enggak? Wallah, yang enggak keluar fulus saja pelit dia. Gimana ketika keluar fulus? Maka antum tebarkan salam dengan lisan antum, insya Allah akan terbentuk di diri kita al-jud wal-karam, kedermawanan untuk berbagi dengan orang lain. Wasilul arham, sambung rahim kalian. Ini pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilihat. Terkadang orang melakukannya riya. Salamnya riya. Berbaginya riya. Silaturahimnya riya. Maka untuk membuktikan kalau antum melakukan itu lillahi ta'ala, antum perlu punya amalan yang tidak ada orang yang tahu. Wa sallu bil lail, salat malam. Ketika orang-orang tidur. Untuk membuktikan kejujuran antum beribadah memang hanya untuk Allah. Karena ada orang-orang yang Masya Allah. Berkaitan dengan muamalah Masya Allah. Tapi ketika menyendiri,
Ketika dia hanya bersama Allah yang melihatnya, na'udzubillah, dia malah melanggar aturan-aturan Allah. Maka berkaitan dengan salam, itu kunci jamaah. Semoga kita bisa menebarkan salam. Baik. Ana mau bagi hadiah. Subhanallah. Ini hadiahnya buat 3 orang jamaah. Siapa nama anak Saat yang paling tua? Ummul Hakam, Masya Allah. Barakallahu fikum. Tafadhal. Baik, pertanyaan kedua untuk mahasiswa. Nanti pertanyaan ketiga buat orang luar. Kita harus cari pertanyaan yang agak susah, jemaah. Karena semuanya thullabul ilm, Masya Allah alaihi. Baik. Sebutkan 7 adab membesuk orang sakit. Masya Allah. Pertama, ya, kalau masuk rumahnya jangan berdiri di depan pintu. Yang kedua, jangan cumuk-cumuk jendela. Ketuk 3 kali. Ini sebenarnya 1 adab ini. Hitungannya 1 itu. Ketika ditanya yang mengatakan saya, mengatakan siapa? Dia. Hah? Kalau ditanya siapa, mengatakan saya apa dia? Nama. Oh, namanya dia, betul. Tentukan nama guru yang terima adalah pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat, ya. Marilah tempatkan rasa kasihan pada yang sakit. Doakan kesembuhan berikutnya. Nah. Jangan terlalu lama, kecuali memang dibutuhkan antum di sana. Barakallahu fikum. Fadhal kirim ke belakang. Tapi buat yang orang luar. Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi gubernur di mana tadi? Masya Allah. Fadhal. Madain. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Baik, ana ucapkan terima kasih kepada yang kirim hadiah itu. Itu bukan dari ana jemaah. Semoga yang memberikan hadiah itu tangannya diselamatkan dari api neraka, keluarganya diselamatkan dari api neraka semua, hajatnya dikabulkan, dan antum semua yang di sini dijaga oleh Allah dan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.